Surabaya. Dan ini adalah bentuknya seperti letter L dan dikasih juga dengan ornamen seperti bunga, bunga warna kuning. Jadi warnanya tetap menggunakan warna kuning PU. Dan di sini ada ornamen, ada tali air di sini. Terus untuk finishing catnya sendiri, kita menggunakan dua warna, yaitu warna hitam dan warna kuning. Tetap kita ada tiga lapisan cat, yaitu cat epoxy dan carbon cat. Jadi cat warna hitam baru kita tutup dengan clear ini, yang untuk memasang. Untuk cara pemasangan ini ada baut, ada lubang baut. Ini bisa menggunakan angkur ataupun juga bisa menggunakan dinabol. Nah, di sini ini ada di perseng, jadi untuk tempat kepala baut di sini. Jadi nanti begitu bautnya nanti kepala bautnya akan rata di dengan plendesnya kayak gitu. Jadi untuk penggunaan bahan kita biasa menggunakan dari besi cor ataupun juga dari aluminium. Tapi untuk yang produk ini kita menggunakan dari aluminium. Dimana kita pilih aluminium, dia lebih tahan terhadap karat dan juga lebih awet. Jadi mempertahankan kualitas catnya itu sendiri. Oke, wes. Oke, demikian tadi.